Penggerebekan rumah yang digunakan transaksi serta pesta sabu dilakukan unit reskrim Polsek Medan area Sumatera Utara. Dua pria yang diduga pengguna narkoba serta barang bukti alat isap sabu diamankan oleh petugas. Unit reskrim Polsek Medan area menggerebek rumah yang dijadikan lokasi pesta narkoba di wilayah Medan area Sumatera Utara. Saat penggerebekan, polisi menemukan alat isap sabu yang diduga ditinggal para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Dan penyisiran, petugas menangkap dua orang yang diduga pengguna narkoba yang berusaha kabur dari kejaran. Di lokasi ini, polisi juga menemukan tiga rumah yang digunakan pesta dan transaksi narkoba. Yang kami temukan di lokasi, puluhan alat isap sabu dan ratusan plastik klip. Seluruh barang bukti puluhan alat isap sabu, ratusan plastik klip sabu, dan dua orang yang diduga pengguna narkoba dibawa ke Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.